Ini kan hanya peternak, lumayan sapinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini 9, informasinya sapinya beberapa kali sudah sempat disebut ya. Nah, tapi kita akan cek sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya sekarang ada di Buminararia. Oke, Buminararia ini versi saya ini peternakan kambing perah terbesar di dunia. Mungkin dunia akhirat. Tapi prinsipnya begini, saya senang sekali, bahagia sekali hari ini akhirnya bisa kesampaian di Buminararia ini. Kesampaian di peternakan kambing perah yang selama berpuluh-puluh bulan. Saya pertama kali ketemu sama Dr. Adin, kemudian akhirnya memaksakan diri, memberanikan diri untuk ngundang Pak Didi 2020 untuk ngomongin tentang konferensi kambing Indonesia. Ya, setelah itu saya ngomong serius kepada Pak Didi, saya anggap ini peternakan terbesar. Mbuh bener pora, pikir buri. Tapi alhamdulillah kayaknya bener ya. Karena rata-rata hanya punya 2, 5, oh ini 500 lebih. 1000. Oh 700. Ngeri ya. Ya okay. Kalau nanti lahir rata-rata 2, 1400. Kalau rata-rata 3? Iya, per 5 bulan. Okay. Ya. Kandang. Jadi ini sebetulnya santai tapi super serius. Kenapa seperti itu? Karena kita memang faktanya di Indonesia ini kita nggak banyak bisa mendapatkan apa, tempat yang seperti ini ya. Dan kita tidak salah untuk bisa silaturahmi ke sini. Sempat nyasar tadi Pak, Tapi kita memastikan kalau kunjungan kita sekarang ini ke sini tidak salah. Dan teman-teman semuanya, saya bersama dengan tiga orang yang ngeripol ini ya. Ini ada Dr. Nur Adianto. Oke, okay. Dr. Nur Adianto udah tahu teman-teman semuanya kalau bicara kambing perah ya udah ini orangnya. Oke, okay? Ini orangnya. Oknumnya. Dalam waktu yang tidak lama lagi, Dr. Nur ini juga akan menerbitkan buku tentang kambing perah. Oke, okay? Jangan lupa, dulu dia pertama kali ya. Belum ada bukunya, belum ada judulnya, tapi insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi ya. Di sebelahnya Dr. Nur ini ada Pak Didi. Assalamualaikum. Oke. Okay. Ownernya Buminararia. Ownernya Buminararia. Apa itu Buminararia? Nanti kita tanya. Buminararia. Buminararia. Oke. Okay. Di sebelahnya udah enggak usah kita kenalin ya, Dr. Langgeng. Wis ngomongin reproduksi, dominasia khususnya sapi dan sebentar lagi kayaknya merambah ke kambing juga nih. Siap. Ini orangnya, oknumnya juga nih. Oknum. Kita mau bicara masalah peternakan 5.0. Ya. Jadi kan sekarang ini katanya sih zamannya 5.0, dulunya zamannya 4.0, sudah digitalisasi semuanya, segala macam pakai gadget. Nah, kemudian kalau setelah itu orang-orang kadang-kadang lupa, setelah pakai gadget-gadget lali tangga nih. Lupa bahwa kita punya tetangga yang harus bisa juga diajak, dirangkul, segala macam. Nah, zamannya itu disebut 5.0, bagaimana caranya yang serba digital ini nanti bisa membuat supaya kita tetap punya sisi-sisi kemanusiaan dan bekerja sama dengan satu dengan yang lainnya.
ada dokter hewan, ada peternak, ada supplier rumput, ada supplier pakan, ada ahli peneliti segala macam. Ini yang menjadi tantangan kita di dunia peternakan sekarang. Bagaimana caranya ini bisa dikolaborasikan? Oke. Nah, makanya kita datang ke sini dalam rangka untuk ngobrol ini pula. Oke. Kira-kira ada penelitinya, ada yang punya duit. Oh, cocok ini, cocok ini ya. Ada ahlinya, ada provokatornya. Ada relasi yang kita ketahui. Bro. Di usaha itu ada orang pintar, ada orang bodoh. Orang pintar itu, orang bodoh itu tugasnya nyari utang. Orang pintar tugasnya nyicil utang. Oh iya. Kalau sabur. Kalau saya nyicil anu keplak isih. Urusan keri. Mosok rasa nyicil. Mosok pintar rasa nyicil. Sabur bagi nyicil. Nah, ini yang kita sebut dengan 5.0. Bersinergis. Bersinergis ya. Jadi begini. Pak Didi, Dr. Adin, dan Dr. Langging ya, kita ngomongin peternakan ini kan banyak sisinya, ya, bukan hanya sekedar memelihara ternak, ya, tapi kita juga mengakui harus ada sisi-sisi yang satu dengan yang lainnya itu harus saling melengkapi. Nggak mungkin semuanya diblekno ke dokter hewan, nggak mungkin dokter hewan itu bisa hidup kalau nggak ada peternaknya, atau sebaliknya. Peternak juga mungkin nggak akan bisa survive tanpa ada dokter hewan, kan begitu ya? Nah makanya di sini kita ingin ngobrol nih, ya, ngomongin tentang bumi nararia dulu ya, bumi nararia dulu. Di sini ada 700 ekor, oke? Kemudian pasti ada permasalahan-permasalahan yang sangat mendetail yang teman-teman di sana juga barangkali nggak tahu. Titik kritisnya memelihara kambing perah yang 700 ekor itu gimana sih, Pak? Dari sisi Pak Didi? Sebagai pemilik, pengelola utama ya. Penyuplai dan. Titik kritisnya di mana? Mengelola 700 ekor itu supaya bisa survive, titik kritisnya ada di mana? Titik kritisnya ada di Dr. Adin dan teman-teman. Oke. Okay. Jadi tugas saya itu bukan beternak kambing, tapi saya beternak Mas Adin dan teman-teman. Jadi semakin Mas Adinnya banyak, terus semakin sukses. Oke. Jadi dengan SDM. Artinya SDM. Karena sehebat apapun kita, seberapapun kemampuannya Dr. Adin, itu seperti orkestra kalau saya. Ketika dia hanya bermain sendiri solo, yang lain kedombrang-kedombrang, nggak berirama, maka bukan bumi narari. Oke. Okay. Maka harus ada konduktor. Saya konduktornya. Oke. Mas Adin adalah pemain utama. Kemudian iramanya merdu. Oke. Okay. Artinya apa? SDM. Oke. Okay. Kalau kambing bisa dibuat, bisa dibeli, sakit ada obat. Hmm, hmm. Tapi kalau ada obat, ada keahlian yang tidak dilakukan, it's nothing. Oke ya. Titik kritis ini penting. Yang jadi masalah, ini jadi masalah di Indonesia ini ya. Saya mencoba mengidentifikasi siapa ya orang-orang kambing yang bisa menjelaskan tentang kambing secara paripurna, tuntas A sampai Z. Jawabannya adalah nggak ada. Jadi memang di banyak tempat, di semua bidang peternakan juga sama. Pasti ada orang-orang yang luar biasa untuk masalah kesehatannya, reproduksinya, manajemennya. Nah, kita ngomong SDM, Pak. Ini ada manajernya. Ya. Oke? Okay? Nah, manajernya itu kan bukan cuma ngatur hewan ya? Oke? Okay? Ngatur perencanaan. Orangnya. Orang. Oke? Okay? Nah, titik kritisnya ngatur orang itu kalau di ngomong di peternakan ya, gimana? Jadi kalau saya lihat gini dong, hari ini pembagian pekerjaan itu jadi penting. Oh, iya. Jadi kalau bahasa saya hari ini kadang-kadang peternak gini, peternak itu kan di banyak tempat saya sampaikan kompleksitasnya tinggi tuh. Hmm. Dan itu kemudian biasanya peternak itu hanya berikan itu ke teman-teman di kandang. Okay. Kompleksitas itu hanya dibagikan begitu saja, tidak kemudian di breakdown sesuai ya sesuai kebutuhan di farm gitu. Hmm. Jadi biasanya pekerjaan teman-teman di kandang itu kebiah liah. Yo meres, yo ngarit, yo ngepenit cempe, misalnya seperti itu. Yo bersihin intel dan sebagainya. Okay. Itu dan kemudian yang membuat saya jadi pekerjaan itu minimal ada satu hal yang kemudian akan dikarahkan. Oke. Okay. Jadi
kalau mereka melakukan gebiah uyah begitu, ya, mereka sebetulnya juga manajer ya? Iya, jadi jadi manajer saja gitu. Rata-rata emang seperti itu. Yang jadi masalah. CEO mas. Chief everything. Officer. Ya ini jadi masalah besar, yeah, karena disebut anak kandang jadi begitu. Jadi yeah, ternyata dokter hewan itu juga nggak boleh cuma punya kemampuan medis. Betul. Ya. Betul. Tapi mengukur orang yang diberikan tanggung jawab itu juga betul, jadi keahlian tersendiri yeah, tuh. Jadi kalau di kami memang kami punya PIC tuh. Teman-teman di Prah ya PIC-nya Prah. Ya, ya, ya. Dia ketika bangun tidur energinya, pikirannya ya hanya pikirkan untuk bagaimana memastikan pekerjaan di pabrik itu betul, produksi tetap stabil ya, dan sebagainya. Ngomongin nah, itu ya. Itu, misalnya ngomongin seperti itu. Ya. Yeah. Ngomongin produksi, ngomongin parlor, berarti kalau gitu kita ngomongin jumlah susu per hari dan per siklus. Kuncinya kan pasti di reproduksi nih. Ya. Iya kan? Betul. Memastikan supaya calving intervalnya pantas masuk akal ya, untuk menjaga kontinuitas. Minimal BIP-nya masuk breakeven point untuk biaya operasional sama produksi. Calving interval targetnya berapa? Di kami 8 bulan. 8 bulan. Yeah. Ini ada alih reproduksi. Iya. Pisarannya. 5 bulan penting, 3 bulan kosong. Makanya ada beberapa program peternak menggunakan plasing. Gitu. Nah, saya kira di sini sudah untuk meninggikan protein dan sebagainya. Okay. Ada beberapa informasi biji matahari itu sangat bagus untuk itu. Benar. Kami belum tahu soal katanya juga, ya, ya. Problemnya bahkan kalau dia sekelas kambingnya Mas Adin sudah tidak bisa katanya. Ya. Oke. Okay. Jadi begini, saya garis bawahi Pak. Ya. Katanya biji matahari bagus. Ya. Oke. Okay. Biji matahari itu nutrisi Pak kan ya. Ya, ya. Jadi ya, kita harus mengakui kalau ada ahli reproduksi, tapi kalau pakannya tidak support, ya, tidak jadi ahli, ya, jadi masalah. Iya. Ya. Ya. Jadi kan kolaborasi ya, ya. Nutrisi reproduksi penting. Betul. Nutrisi saya reproduksi. Saya berharap teman-teman yang ahli nutrisi reproduksi men-support saya. Ah. Untuk anaknya flashing minimal lebih dari 2. Oke. Okay. Itu kan itu suatu keuntungan tersendiri untuk ya, ngambil ya. Ya, betul. Nah, daripada 5 bulan anak satu. Anak satu. Mending anaknya 3. Ya. Oke. Okay. Nah, dengan modal yang leplasin tadi, meninggikan ya, protein, asam amino dan sebagainya, anaknya 3 kan ya 3 kali keuntungan. Nah kalau gitu kita tanya aja langsung manajemennya di sini nih, membuat calving interval 8 bulan bagus ya, ya. Prosedurnya apa sih? Kalau di kami sebenarnya kita prinsipnya kita hanya mengatur perkawinan tuh. Mengatur perkawinan. Penjadwalan. Kaitannya sebenarnya nanti kontinuitas produksi dan sebagainya, kita akan penjadwalan. Kalau hari ini memang di BNF 2022 kita bikin standar feeding intervalnya 8 bulan. Artinya tadi benar-benar 3 bulan kosong, 5 bulan penting. Karena kami ini masih pakai kawin alami dengan koloni, 2 bulan setelah beranak kita sudah masukkan kawin. Oke, okay. Okay, dengan satu jantan koloni 20 betina kita koloni selama 60 hari. Oke. Okay. Nah, seperti tapi itu. Berarti kan supaya 2 bulan itu siap kawin. Siap kawin gitu. Ada standarnya. Supaya ketika dia kawin cepat bunting. Iya. Ya kan? Ya. Apa standarnya? Satu pertama kita pastikan dulu kelahiran itu normal. Jadi kan jadi mundur lagi, kelahiran normal kita kaitannya dengan hasil ya, pikirin kandang dan sebagainya. Aduh, ya. Satu, sebelum melahirkan. Kalau kita bicara, kita pastikan kelahirannya normal dan sangat minim masalah. Ya. Itu dulu, kelahiran normal, minim masalah, kemudian nanti ada beberapa support pasca kelahiran, terutama nanti negatif energy balance-nya ya. Kalau di kambing mungkin kita bisa lebih bisa mengatasi karena kita banyak pakai pakan kering kok. Oke. Okay. Dengan pakan kering intake-nya tetap terjaga. Nah, involusi uterus itu kalau di sini pakai pakan kering berarti ada peternak yang lain pakai pakan basah. Banyak. Oke. Okay. Nih, sebelum di sini pakai pakan kering juga pakai basah enggak tadi? Pernah basah. Efeknya apa? Mahal, repot dan tidak bermanfaat. Terus kasus reproduksi juga ada korelasinya dengan kering dan basah. Ya, okay. Memang karena ketika kita dulu waktu breeding domba, itu kan kita pakai basah itu sehingga intake-nya mungkin nggak terpenuhi. Nggak terpenuhi. Airnya bukan hanya
ke litter size tapi ke kandang. Kandangnya habis. Karena makannya kurang, okay, ya. Kandangnya dimakan juga. Kayu digigit. Kayu digigit. Nah, serat ya? Serat. Karena memang ukurnya sulit. Anak-anak kan terasa berat. Wah, udah banyak banget. Tetapi kita kadang lupa mengukur bahan kering dan lain-lain. Nah, ini menarik karena di Indonesia ini kan rujukan-rujukan tentang itu hampir mustahil kita cari ya. Titik itu harus berapa? Bahan keringnya harus bagaimana? Itu enggak ada itu ya. Berarti yang 10% dari berat badan tidak berlaku di kami. Di kami tetap hitungan awalnya berdasarkan diameter intake-nya, Dok. Kambing perah kita untuk laktasi kita pakai standar 4% berat badan. Kalau anggap rataan kami itu 50 kilo, berarti diameter intake-nya harus masuk 2 kilo. 2 kilogram diameter intake baru nanti kita konversi aspeknya kan gitu. Nah, teman-teman semuanya ini penting ya, kalau berharap kita beternak itu menjadi sesuatu yang utama. Jadi standar-standar seperti ini harus kita pakai. Harus kita hitung. Nah, mudah-mudahan nanti ada muncul standar-standar itu dari Ibu Minararya ini, mudah-mudahan ya, untuk bisa dijadikan rujukan gitu loh. Karena kalau kita mencari rujukan kan memang tidak gampang di Indonesia ya. Jadi makanya kita akan membutuhkan kolaborasi lagi. Di sini sudah dilakukan, dirapikan, dibukukan, kemudian disebarkan ke minimal Indonesia, minimal ya, minimal Indonesia. Kalau mau menyeberang, tinggal ganti bahasa Ipin-Upin, ya. Ganti bahasa Ipin-Upin, udah Malaysia, kan begitu ya. Ganti bahasa Tagalog sedikit, udah pindah lagi. Tinggal hanya masalah itu. Dan ini kita butuh kerjasama. Karena saya melihatnya, orang-orang seperti Dr. Adin, Pak Didi ini luar biasa di lapangan. Minimal dia mau untuk memajukan peternakan, terutama pertama begitu. Terus yang kedua mau untuk berbagi, Pak. Mau untuk berbagi, bersedia untuk menceritakan success story-nya itu yang akan kita rapikan nih. Untuk bisa membuat masyarakat yang lain juga tidak harus jauh-jauh sampai kesasar ke sini. Minimal sampai bawah Merapi. Minimal tidak harus rugi, tidak harus gagal. Nah, minimal ada pengalaman dari sini. Ya. Nah, ini kebetulan kan Dokter Langgeng ini ahli reproduksi nih, Pak. Ya. Dan kita udah tahu kalau kita bicara masalah kambing perah, sapi perah kan kita bicara reproduksi ya. Susu kan efek samping aja kan. Begitu melahirkan baru ada susu. Nah, jadi akhirnya kalau di sapi mungkin kita udah banyak rujukan ya tentang reproduksi itu ya. Di kambing minimal saya tidak belum menemukan ya. Minimal performa reproduksi sapi itu jelas. Hasilnya berapa, conception rate-nya berapa, calving intervalnya berapa. Ini kan akhir-akhir ini aja dong. Per 2 tahun ini harus lahir 3 kali misalnya. Dulu kan belum bisa. Gitu. Artinya di situ seperti bisa enggak? Bisa enggak ini? Konsep yang kita tahu di sapi ini. Tentang reproduksi, karena kita tahu jantungnya, sirkulasinya kan di reproduksi ini. Bisa nggak konsep yang sama kita terapkan di kambing? Bisa. Sama jadi gimana? Bisa, hanya nah ukurannya, konteksnya berbeda. Misalnya dari kebimbingan 9 bulan menjadi 5 bulan. Secara prinsip saya kira sama dok, tapi memang harus ada tadi beberapa konversi-konversi kaitannya dengan ya fisiologisnya yang berbeda dengan si. Nah, kalkulator untuk mengukur konversi ini yang belum kita ciptakan ya, belum kita ciptakan. Nah, kemarin ada nanti, misalnya kelahiran untuk sapi min 3+5, ya, misalnya dikawin 6 bulan April. Nah, berarti kalau 9 bulan ke 5 bulan, berarti kan ditambahi minnya kan, min 3 misalnya. Nah, berarti ditambahi min 5 atau min 7 misalnya, kan gitu dong. Nah, karena ini 5 bulan, yang ini 9 bulan. Kan terpautnya 4 bulan. Ini menarik, ini menarik. Karena kita misalnya min 3, ya, berarti ditambahin 4, berarti min 7 misalnya. Misalnya bulan 4 ini, nah dikurangi nanti. Hal-hal seperti itu memang akhirnya kita... Biar nanti kumat. Kumat sebenarnya kalau standar-standar seperti itu kita... Sebenarnya kalau mau di bahasa saya kalau mau diolah data-data itu kita punya kan. Kami punya data kapan ini dikawin kan, walaupun bukan kita tidak tahu pasti karena ini masih kawin koloni ya dok. Kita tahu kapan ternak ini disatukan dengan pejantan, kapan dia lahir, sebenarnya kita punya data itu.
Teta itu sebagai teman memang bahasanya tadi. Bahasanya sing ngolah itu loh, Dok. Sing ngolah tadi. Datanya ada sing ngolah ning 1 ning 2 itu. Buku tinggal nelpon teman-teman. Data kami, data liter size, data apa namanya bobot lahir, data kapan apa umur kapan dia melahirkan pertama, kita punya semua, karena semua prinsipnya semua kita terikot. Tapi ya sekali lagi, data itu kan cuma tidak bisa ngomong kecuali sudah bisa diolah, sudah bisa disajikan sebagai sebagai bacaan gitu. Baik, ini sudah langsung pertanyaan orang lain, Pak. Langsung ke saya. Tanyanya ke Pak Didi. Pak Didi, kalau kita mau pelihara kambing merah, economic skill-nya berapa? Gak ada. Satu ekor pun? Satu ekor bisa. Sudah layak untuk hidup? Gimana sih ceritanya? Hidupnya di mana pertanyaannya? Kalau hidup di Jogja? Jogja, Jakarta. Dua. Karena satu ekor kambing bisa keluar 2 liter, sehari udah 30.000. Kalau di sini? Kalau makan nasi kucing udah cukup. Gitu ya? Iya. Artinya pertanyaan ini menjadi general betul karena kita punya UMP, yang beda-beda gitu. Pakannya ada yang dari 30.000 kemudian dia mendapat marginnya bisa 29.000 karena yang lain ngambil dari alam gitu. Kan menjadi tidak sama. Tapi kalau kita pakai standar di Jogja, 10 ekor itu hidup mewah. Hidup mewah. 10 ekor kambing merah. 10 ekor kambing merah. Dengan asumsi berapa laktasi, Pak? 2 liter misalnya. 1,5 liter lah. 10 ekor laktasi. Sehari 15 liter. Sehari 15. Kali 15.000. Oke. Sudah 206 juta. Gaji pegawai bank 5 juta. Berarti menjanjikan. Kita cek-cek aja. Berarti menjanjikan. Tapi menarik gini, Pak. Apa yang disampaikan Mas Adit mengenai data itu, kenapa kami melakukan sebenarnya? Kenapa kami di BNF repot-repot membuat data. Satu, kami melihat potensi kambing merah, susu kambing. Hanya masalahnya di Indonesia belum ada peternakan industri susu kambing, apa kambing merah. Saya berkeyakinan kalau kita mau jadi industri, kita harus bagaimanapun berdasarkan pada keilmuan, bukan jari mbak saya. Ada data. Bukan kira-kira. Dokter Adin nggak bisa bilang, Pak, ini keluar segini, kenapa? Kayaknya nggak bisa. Nggak ada cerita. Kurang. Pak, ini apa dasarnya? Gitu kan? Makanya dokter Adin itu, menurut saya, Pak, dokter hewan. Saya larang dia mengobati kambing sakit. Kambing sakit kok dia, ini dewe. Kurang gaya. Karena anak cukup. Jadi akhirnya dokter hewan tidak selalu harus melakukan, tetapi dia mensupervisi. Bahasa kita penyelian. Dan malah kalau saya, bagaimana ternaknya sehat, ternaknya produktif, itulah tugasnya dokter hewan. Tidak harus sakit. Kalau sakit pencegahan. Gagal berarti dokter Adin. Kalau kita di kalau dokter Adin kok kambingnya sakit banyak, buat saya dokternya gagal. Bisa. Ini potong jenggot, Pak. Itu hukuman paling berat. Ini penting ya, kita garis bawahi penting ya. Jadi teman-teman yang ada dokter hewan yang lihat nih ya, ukuran kita manfaat atau tidaknya dokter hewan itu bukan sekedar ada hewan sakit diobati sembuh ya, tapi justru memastikan bagaimana supaya minim yang sakit. Minimal standar kematian 5%, ini hanya 2%. Nah, jadi teman-teman dokter hewan ini ya. Dan ini pamer sedikit dong, laporan tahun 2021 literasi apa mortalitas kami di bawah 1%. Alhamdulillah. Tingkat kematian? Iya. Liter saya 1,9. Artinya apa? Ya berhasil. Ya. Monggo memanjangkan senior. Ya. Plus bonus. Jangan lupa bonus. Jadi mengukur tingkat kesaktian dokter hewan itu dari panjangnya jenggot. Semakin panjang. Panjang jenggot, berarti enggak dipotong busnya. Kalau dipotong berarti wajah gagal potong. Gitu ya. Ya jadi teman-teman, di cuma ini peringatan juga buat kita di dokter hewan ya.
memastikan bahwa peran kita, fungsi kita dokter hewan ini kan bukan sekedar ngobati, ya. Tapi pastikan keberadaan kita di situ itu ada manfaatnya, bukan sekedar menyelesaikan masalah yang sakit, tapi minim. Menyelesaikan bagaimana supaya minim yang sakit, menurunkan tingkat kematian, menyelesaikan mana? Ya, ini garis bawah loh ya, ini penting nih. Jadi kolaborasinya dokter hewan masuk ke dalam situ 5.0, kita ngomongin kerjasama itu menyelesaikan masalahnya peternak kan begitu. Peternak itu masalahnya bukan ketika sakit diobati. Sakit aja udah masalah lah. Sudah masalah. Gitu ya? Sudah masalah. Sembuh pun juga sebetulnya masalah. Sudah masalah. Iya kan? Ya. Sembuh pun masalah. Apalagi kita ngomong cempe. Cempe kalau sakit, apapun sakitnya Pak ya. Kalau dia pernah sakit antar umur 1 hari sampai 100 hari pertama, itu dijamin produktivitas ketika dia dewasa meskipun sembuh pasti jelas. Ya. Ada data Pak, saya punya data yang menunjukkan sapi-sapi yang ketika laktasi pertamanya itu tidak seperti yang diharapkan, itu ternyata sapi-sapi yang dia pernah sakit ketika masih sebelum sapi. Nah, jadi makanya manajemen ketika melahirkan, ini ngomongin reproduksi nih, persiapan sebelum melahirkan, pada waktu melahirkan itu sebetulnya menentukan nanti ketika dia berproduksi. Jangan-jangan nanti yang sapi darah-darah nggak minta karim, masalah di situ. Jangan-jangan begitu, dan faktanya gitu. Faktanya di Indonesia. Ini follicle digraph-nya bagus, pulpa vaginanya, lendirnya bagus, kok UTM-nya enggak? Nah, ya, kan? Jangan-jangan kaitannya sama itu. Iya. Nanti ngomongin reproduksi, ngomongin itu, Pak. Iya. Karena di Indonesia ini tidak banyak yang kita membahas itu. Ya, sedetail itu. Dan di Indonesia peternak-peternak kita nih, mau kambing mau sapi sama, belum menganggap urusan pedet dan cempe ini sebagai sesuatu yang vital. Dianggap itu bonus setelah melahirkan, ya alhamdulillah urip. Dia tapi tidak bisa melihat regenerasi berikutnya. Ya, oke. Okay. Baik. Siap. Ya cukup ya, Pak. Gak bisa cari kita tapi alhamdulillah manfaatnya luar biasa. Kayak kita tutup aja karena sudah ambil cukup waktunya ya. Tapi seperti biasa mudah-mudahan lain waktu silaturahmi insyaallah ya. Tapi kita selalu berharap ada closing statement ya Pak ya, mumpung teman-teman ngasih setahun ya. Kemudian kita kesini sudah berubah lebih jauh. Bagus 7.000. Amin. Tapi dokter hewan satu ini kurangi populasi loh dok. Dulu populasi kami ada 1.000 tahun 2020 awal itu hampir 1.000 lebih. Ya. Sama dia dihabiskan sekitar 300 lebih. Karena disuruh seleksi. Jadi sebagai seleksi awal untuk melonjak ke titelnya. Akhirnya kan di situ. Waduh, titel. Saya sih seneng aja. Tapi tetap terbesar Pak, tenang saja. Mudah-mudahan nanti performanya sekali lahir 3-3 itu tiga kali ini Pak dari 700 itu. Manajemen nutrisi, kecepatan reproduksi, kuncinya kan di situ ya, reproduksi yang 8 bulan pertama nambah nggak 2100. Insya Allah begitu. Oke, baik teman-teman semuanya. Seperti biasa kita berharap closing statement aja. Betul. Kita tunggu 7 bulan berikutnya. Tunggu nambah 2100 ya. Amin. Ya kan gitu ya. Nanti kita cek 8 bulan kemudian. Insya Allah. Oke, Dr. Adin, jadi di awal saya sampaikan peternak itu sekali lagi kompleksitasnya tinggi. Kompleksitasnya tinggi, jadi kesuksesan peternak sekali lagi ya bagaimana kita bisa mengurai kompleksitas tadi dengan membangun jejaring. Itu aja. Ya, jejaring. It's society 5.0. Oke? Okay? Jadi kalau tidak pernah ada Pak, usaha yang menjadi besar kalau dilakukan sendiri. Kita bisa besar karena ada lingkungan yang mendukung, ada teman-teman yang mendukung, dan paling utama ada super tim. Didi itu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, yang tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Jadi dalam satu usaha ada visi, ada kompetensi, ada aksi, dan ada konsistensi kalau misalnya. Ngeri ya? Apapun Mas Adin, sehebat apapun saya, kalau tidak diaksikan dalam mimpi, tim yang real nyata, maka BNF hanya mungkin akan menjadi hebat di atas Facebook.
Oke. Okay. Nice. Salam. Oke. Okay. Oke, okay, luar biasa. Salam bumi lagi. Nice. Tips reproduksinya apa? Betul lagi. Ya itu tadi, kita tunggu 8 bulan. Oke. Okay. 700 menjadi 2100. Okay, nanti kita tunggu itu. Itu harapan. Ini closing statement apa ngancem? Ya kita doakan dong. Kita doa. Kita doa berharap lebih maju. Okay. Hari ini harus lebih baik. Ya. Dari hari kemarin. Oke. Okay. Dan mudah-mudahan kehadiran kita bisa mewarnai. Minimal pojok-pojokan dari sajen. Oke, baik. Ya teman-teman semuanya, alhamdulillah dari Pro Show hari Minggu ini kita bersyukur kita bisa di Bumi Naraya ditemukan dengan orang-orang yang luar biasa seperti ini. Yogyakarta. Dan saya kasih garis bawah dalam waktu dekat kita akan segera menerbitkan 2 buku. Siap. Ya, yang satu khusus tentang kambing. Ini orangnya, oknumnya. Oke. Yang satu kolaborasi antara Dokter Langgeng sama saya ngomongin tentang kelahiran. Kelahiran. Sampai operasi sesar. Sampai sesar. Sampai sesar. Bagaimana dampak ekonomisnya, bagaimana persiapan kelahirannya, yang normal gimana, yang tidak normal gimana, mengatasi yang tidak normal gimana, sampai tindakan koreksi kalau perlu sampai sesar bagaimana. Oke. Jangan terus pastikan nanti jadi order pertama ya. Iya. Jangan sampai kehabisan. Cetakan pertama. 1000 eksemplar. Kita harus memastikan kita dapat buku gratisnya. Giveaway-nya. Tenang ini. Yang penting tulis alamat. Iya. Baik, oke, terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu dari proses berikutnya. Terima kasih Dr. Adin, Pak Didi, Dr. Langgeng. Sampai ketemu dengan kami dari Pro Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.